lu lagi ngeliatin apa Om Keket? Jangan deket-deket gue sih. Ih, bener-bener. Soalnya nih, apa emangnya? Kayak homo kita tadi. Oke, teman-teman balik lagi di Gato Channel dan ada siapa sekarang? Yo. Katanya kemarin ada yang komen, Om Keket mana Om Keket? Kok gak bareng sama Om Keket gitu loh. Ada yang kangen. Sekarang kita balik lagi. Kemarin emang kemana Om Keket? Gue kemarin ya biasa abis ngajak yang terkasih jalan-jalan. Oh iya, refreshing ya bareng keluarga ya. Iya. Kita mulainya sore banget Om Keket. Gak apa-apa lah. Soalnya gue hari ini niatnya bakal salah mencet kan tuh. Gue bakal ini Om Keket bikin sore room di bawah. Terus sebelum kita record kan juga Om Keket kan udah ini kependekan gak ya? Enggak. Ya kependek. Enggak ya? Enggak, pas. Enggak, ya? Pas. Ya? Pas banget lah. Enggak apa-apa itu. Nah, episode sebelumnya lagi. Iya benar sih, episode sebelumnya kita udah bikin jalan yang ini ya kan Om Keket, gua bantuin iya, Om Keket tuh. Iya, bikin jalan kita ini. Bikin jalan sampai menuju ke rumah Om Deddy itu. Terus yuk kita masuk dalam rumah atau kita tidur dulu biar enggak ada zombie ya? Benar-benar kita tidur deh. Dulu. Tidur bentar deh. We are will be back. Tidur duluan lu. Gua tutup ya. Benar-benar. Yo, selamat pagi. Nah, lu gua tutupkan. Nah, kayaknya ini kurang di sini nih Om Keket nih. Kenapa? Biar sakral tempat tidurnya, biar sakral biar keren. Terus gue juga udah ini nambahin ini Om Keket lukisan. Kenapa? Tapi kenapa bunga ya? Enggak yang tokorak atau apa gitu biar lucu kan? Oke teman-teman, oke kita ke bawah yang tempat tadi sebelum kita itu udah gali. Oke, kita nah ini. Dulu, Ini kita ngegali. Jalan ke bawah dong. Yoi. Perasaan lu udah tahu tadi tuh udah. Iya bener-bener. Ah, di sini bakal jadi story zoom gua teman-teman. Ini dibantu nama Om Keket tadi sebelum recording. Gua udah ngegali dulu karena gua takutnya kalau kalian ngeliat ngegali terus ya kan apa? Iya benar-benar. Gimana ya, bosen ya tiap hari ngeliat ngegalin, makanya gua udah bikin jadi dulu nih sama Om Keket. Terus tinggal benar-benar. Tinggal gue bakal beberapa hiasan di sini dan naro chest-chestnya teman-teman. Nah, yuk. Yuk, langsung aja kita langsung let's go ini. Let's go, okay. Taro chest. Mantap. Nih, kalau gue hitung sih Om Keket ya, ini ini kan 2 blok nih, 1 2. Tah, gini Om Keket. Oh, gitu. Nih, jadi blok. Yang ini nanti gini kan juga, gini. Ini jangan yang di sini boleh sih. Boleh sini ya. Sini coba dijeda satu kan tuh. Ini iya benar. Oke, coba ya siap. Kita siap-siap. Yuk, kita mulai Om Keket. Coba dulu. Berarti gua menuju ke samping. Ini masih ada jeda 2, berarti di sini juga harus 2. Ini. Okay. Ada yang satu blok. Jadi pinggirnya doang yang 2 Om Keket. Pinggirnya aja yang 2, benar. Oke, 1 2. Sip, itu 2 pas. 1 2 1 2 1 2. Terus sambil ntar kayaknya gue kekurangan chest kayaknya. Ntar kita kurang banyak lagi kali ya. 1 2. Siap-siap. 1 2. 1 2. Oh iya kurang ya. Kurang chest ya, ntar. Ini gue juga mau nyoba ini. Temen-temen kalau ada yang tahu nih, ini kan trap chest nih. Ini nggak tahu gue naruh apa cara make trap chestnya ini gimana. Kalau ada yang tahu silakan komen aja di bawah teman-teman. Terus kayaknya kurang chest ya gue ya. Iya, kurang chest dikit. Bisa minta tolong itu enggak Om Keket bikinin di gua crafting dulu ya. Sorry ya. Aman. Amin. Nah, ini biar bagus teman-teman nih, kita taruh ini ya nih. Kayak yang lain-lain gitu loh, biar kayak kerajaan-kerajaan ya kan. Iya enggak Om Keket, Om Pet. Oke, benar-benar. Kita taruh sini, kita taruh sini. Dan taruh sini. Nice toh. Kita udah semua ya. Oh, kurang berapa chest nih? Ntar teman-teman kita hitung 1 2 3 4 5 6. 6 chest lagi Om Keket, sorry ya. Siap-siap 6 chest ya. Ini. Gua enggak tahu gimana. Oh, benar-benar itu ditaruh di
kanannya bagus biar bagus 1, 2. Oke, okay, teman-teman. Kenapa? Bikin chestnya itu bikin trap. Itu bikin trap chest atau chest biasa? Chest biasa aja. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Nanti kurang berapa tadi? Kurang 6 ya? Gue juga belum ngerti. Iya, kurang 6. Terus siap. Ini agaknya gue mikir di sini ya, teman-teman, kita kasih ini nih. Biar agak beda, soalnya dia si tiangnya nih tiang gede, teman-teman. Benar itu. Oke, Omket sadar. Oke, siap sadar. Nice. Sadar. Kirain digigit zombie, Omket. Soalnya di sini harus hati-hati lu, jangan bengong lu, Omket. Di rumah gue ini soalnya sakral ini. Lu tahu sendiri ini bangunan tua. Bangunan tua. Ada bener dah. No, nice. Kita let's go, teman-teman. Oke, aduh itu salah, Bapak. Kenapa salah kah? Enggak, ini salah. Salah masang lagi. Kebiasaan gua kebalik-balik. Kurang profesional Minecraft-nya. Okay. Berarti gua pasang di sini ya berarti ya. Taruh. Oke, okay. Tolong ya. Sorry banget. Oke. Nah, warnanya sama kah? Sama ya. Nah, sama. Semuanya sama. Cuman ada gelap terangnya. Oke, teman-teman, udah jadi nih. Yoi, mantap gak tuh? Mantap jiwa. Ini mantap udah jiwa. Kayak di museum loh, Omket. Yang ini. Iya. Soalnya gue iseng-iseng kan taruh ini. Gue pikir bagus, tapi iya jadi kayak gini. Ini kurang. Oh iya benar. Yang sini kurang. Bagus gini malah jadinya. Iya, mantap. Slap. Keren. Ini semi museum, semi piramid. Mungkin nanti nantilah mungkin kita bikin jalan-jalan mes-mes gitu kali ya, atau apa gitu kak, yang biar oke juga nih. Udah oke banget nih. Ntar tadi chest yang belum ditaruh di sini. Nah, mungkin kita bakal pasang di sini apa foundation di sini, siapa tahu nanti Om Borak mau jadi patung di sini kan. Iya, siapa tahu dia mau jadi patung di sini ya kan. Om Borak kalau kan si Rijon atau siapa gitu sih. Iya benar. Si Ricci ge. Iya, sama Om Ricci juga tuh. Bener-bener lah. Oke, teman-teman, udah jadi. Terus kalau misalkan ada teman-teman ada ide gitu ya. Benar itu. Kita buat ruangan-ruangan apa lagi di piramid ini selain ini storage room dalam tanah. Nanti juga gue bakal storage room yang di sonono, yang di apa? Di rumah gue bakal pindahin ke sini semua item-itemnya, soalnya terlalu sempit sih, teman-teman. Yang di sana tuh. Terus gue bakal kayaknya sih hari ini selain bikin storage room, gue bakal nyari kuda, Om Keket. Ngeliat Bang Gibal pengen. Asik, baru tahu gua. Ya udah, kita bakal cari kuda. Yuk. Okay, lu mau enggak? Lu mau enggak? Mau dong. Kuda tuh gimana ya? Ayo. Kita katas. Terus ya mungkin yang di sini di sisi apa juga ntar juga gua bakal bikin enchant room kayaknya ya. Iya. Enchant room, tapi gua belum sedikit apa ya, masih belum paham banget lu tentang enchant-enchantan. Yang penting bentar dulu, cet. Kita pakai helm dulu, Bang Bewok, biar armor. Lu enggak pakai atau lu mau siap-siap dulu? Bikin siap-siap dulu deh. Takutnya ada zombie-zombie liar atau zombie-zombie benar-benar kelabu gitu. Okay. Yo. Ngapa ngeliatin langit dah? Oh iya, Om Keket, kita udah siap ya kan tuh. Om Keket juga udah pakai tuh baju besi. Baju besi nih. Puyeng kan gua kameranya. Aduh, gua screenshot mulu ke kebablasan F2 mulu lo, Om Keket. Oh iya, terus kemarin ya, Om Keket, kenapa gua pengen banget nyari kuda? Kemarin ya, gua semalam suntuk. Dari sini gue ceritain nih. Gue ceritain ceritanya ini bakal panjang nih, Om Keket. Sini. Seru ini ceritanya, seru. Nih, kita kesini dulu ke jembatan yang kemarin kita bikin dulu nih, Om Keket. Iya, benar. Nih.
kan abis bikin nih jembatan ya kan. Gua ngelihat tuh ada itu di sono tuh. Apaan? Ada apaan? Monumen baru bikinan Tojen tuh. Air dan api. Abis itu gua bertapa di bawah situ tuh Om Keket. Betapa terus gua nambang-nambang ya kan sambil nyari kata Bang Ibal kan harus cari spawner kita biar XP yang ini enggak kalau apa kalau mau farming XP gampang. Nah, tiba-tiba gua nemuin sini. Gua ngerjain lu doang sih. Bener-bener dah. Tiba-tiba gua nemuin saddle Om Keket. Jadi gua mau taming kuda. Yoi kan. Idi, mantap. Tapi sayangnya sih nemuin saddle satu doang sih Om Keket. Nanti mungkin kita gantian kali. Lu mau kuda juga enggak? Mau kuda juga enggak? Boleh. Oke, kalau lu mau kuda juga kita bakal gantian pakai saddle-nya Om Keket. Siap. Mampus, siap. Gua dikunci dong bener-bener. Nah, ini saddle-nya nih. Aduh, mantap. yuk. Kita langsung cari aja ya. Di manakah kuda berada Om Keket? Di manakah kuda berada? Gua lihat kuda. Di ngumpet tuh. Ini. Sini Om Keket. Sini. Di mana sih Om? Kuda. Aduh, kudanya budukan. Panuan. Sini Om Keket, seberang-seberang sini. Panuan dong. Iya, kudanya panuan tuh. Sini seberang-seberang. Nih. Gua milih yang mana? Mana? Nih. Sini kuda. Aduh, mantap. Waduh. Ini timernya keren. Kata Bang Ibal sih di klik kanan doang. Terus gimana? Lu cari kuda coba. Ini gimana sih? Coba deh. Coba. Gimana sih? Yang ini. Yang ini kita gua coba nih. Ini enggak mau dia. Gimana sih? Mau. Gimana? Gimana cari? Gimana? Nah. Lagi. Tuh. Terus. Ini kita diemin. Sampai dia senang. Oke. Kita diem. Gue nggak mau yang ini. Gue nggak mau yang ini yang tadi ya. Yang lebih keren. Dikasih makan keren. Dulu om. Dikasih makan dulu om. Kasih makannya gimana? Dikasih makan, kasih itu ambil. Ini malah gue yang makan. Jadi dia harus kenyang dulu biar dia enak. Gue udah bisa. Gue udah bisa. Mantap. Kalau gitu enggak perlu ini, enggak perlu dikasih makan tuh. Loh. Bisa. Nah, mantap kan? Ya nyebur dia. Ya, Om Keket itu gimana? Ini bawa gua. Duh, nyebur sini. Sini. Udah. Aduh, gua nyelam. Bawa kuda sini, ayo kuda. Kuda sini, ayo kuda. Nyelam gua. Nah. Loh. Kudanya aku enggak mau ikut sih. Dia enggak mau ikut sih. Maju enggak dia? Ini maju. Maju tuh. Gua dorong terus. Oke. Oke. Nah, mantap. Ayo kita pulang dulu. Kita pulang dulu. Ya, masuk sini lagi udah. Ya, kuda. Salah. Ya, Om Keket. Ya, ada itu, Om Keket. Ya, gua dorongin lagi. Ada zombie udan, Om Keket. Aduh, ya kah? Ya, enggak apa-apa. Sini, Om Keket. Aman. Sini, Om Keket. Kita dorong kuda pertama. Kuda, kamu harus bisa kuda. Nah. Ayo, nah. Langsung bawa pulang. Ayo kita pulang dulu, Om Keket. Aduh. Gelap Om Keket. Kiri. Kabur. Pulang. Aduh. Ditembak dong gua. Wah. Tidak. Enggak. Aman. Gua kabur. Satria kuda kabur.
Lu udah sampai mana Om Cap? Ini udah dekat rumahnya si Om. Oke, gua taruh sini dulu. Aduh, ditembak dong gua dong. Gua nak tidur. Gua, ini, ya gua sini, masuk, sini. Gua masuk. Tidur kita tidur dulu. Kabur. Kabur. Oke, oke. Yuk. Oke, mantap. Dia terbakar tuh. Dia terbakar, mantap. Ihi, awas, awas. Serangan, serangan dahsyat. Serangan dahsyat. Serangan dahsyat. Oke. Nice. Udah pada mana? Ah, ini kuda. Kuda. Mana gue pengen lihat. Tapi kok kenapa dia nggak bisa ini ya Om Ket ya? Nggak bisa apa? Apa saddle-nya satu buat satu kuda atau gimana sih Om Ket? Buat satu kuda. Widih, mantap sih. Berarti kita nggak bisa nangkep satu lagi dong Om Ket? Bisa kok. Ini kalau mau diambil kudanya, tapi gimana? Kita harus bawa ini dulu. Oh, ke kandang dulu. Oke, sip. Ini kandang capek aja dulu sementara Om Ket. Belum ini. Ini loncatnya bisa tinggi loh Om. Coba. Bisa tinggi loh. Belum. Ayo masuk. Mana gue lupa lagi. Masuk. Oke deh. Masuk. Iya, enggak bisa masuk. Apa dibongkar dulu? Nih, gue bongkar dulu. Enggak usah, itu dibuka dulu pintunya aja dibuka. Nih. Dibuka. Masuk. Kok masih enggak mau? Enggak bisa. Munduran Om Ket. Kepukul ya. Gini aja. Si Om punya ini enggak punya karpet enggak? Tapi nih, bisa nih. Yuk masuk. Dadah. Tutup. Nah. Oke, teman-teman, segini dulu buat hari ini. Kita dapat 2 kuda ya, Om Keket. Sayangnya Om Keket belum punya saddle tuh. Lihat tuh. Kasihan dia enggak bisa kendalin kudanya. Mungkin next time Om Keket bakal dapat saddle buat ngendaliin kudanya. Ini kita ganti-gantian nih buat closing juga berdua. Oke. Terus jangan lupa juga komen di bawah buat kalau kalian ada ide-ide tentang ruangan yang bakal gue bikin di piramida ini. Bener, langsung aja komen. Yo, terus jangan lupa juga gue turun dari kuda. Jangan lupa juga subscribe Om Keketo 86 alias Ahmad Ramadan dan see you on next video. Ciao.